Nah, sekarang kita masuk pada besaran turunan. Jadi, apa itu besaran turunan, Pak? Besaran yang menurun, Pak. Kalau besaran tanjakan ada, Pak? Enggak ada. Jadi, kalau biasanya kalau kalian ketemu di sekolah, pasti ada yang tanya begitu. Pak, besaran tanjakan ada? Enggak ada. Di besaran turunan hubungannya sama besaran pokok. Jangan dihubungkan dengan besaran tanjakan, ya. Nah, coba perhatikan ke bangun ruang ini. Ini bangun apa? Ini bangun balok. Bagaimana cara menghitung volume balok? Nah, kalian kan di SD sudah diajari. Volume balok dapat dihitung dari hasil perkalian panjang lebar kali tinggi. Nah, sebenarnya lebar itu ya panjang, tinggi itu ya panjang. Hanya saja sudut pandangnya berbe berbeda. Jadi kalau di dalam IPA lebar itu disebut besaran pokok panjang. Tinggi disebut sebagai besaran pokok pan panjang. Jadi di dalam rumus volume balok itu ada tiga besaran pokok panjang namanya panjang lebar dan tinggi Nah volume ini adalah salah satu contoh dari besaran turunan Jadi kalau volume itu besaran turunan lalu apa yang dimaksud dengan besaran turunan Pak nah, dibalik biasanya kan pertanyaan terus kalian menjawab sekarang Bapak car, e, car, apa berikan jawabannya? Faiz tanya, mengapa kok volume bisa termasuk ter besaran turunan? Nah, kita lihat. Besaran turunan adalah besaran yang didefinisikan dari dua atau lebih, berarti duanya ikut. Dua atau lebih besaran pokok, baik besaran pokok sejenis maupun besaran pokok yang berlainan jenis. Contohnya sejenis itu apa, Pak? Nah, tadi contohnya volume, panjang, lebar, tinggi. Besaran pokoknya apa? Panjang, panjang, panjang. Jumlah besaran pokoknya ada tiga, walaupun ketiganya berasal dari besaran pokok yang sejenis. -je Itu bisa disebut sebagai besaran turunan. Minimal harus ada dua besaran pokok, baik yang sama atau sejenis maupun yang berlainan jenis. Beberapa contoh besaran turunan itu ada luas, luas itu area, lambangnya A, kemudian volume, laju pertumbuhan, dan konsentrasi larutan. Lanjut, nah, konsentrasi larutan itu adalah salah satu contoh besaran turunan yang biasanya sering dibahas pada sub pelajaran IPA kimia. Jadi kalau kimia kita akan bahas konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan diperoleh dari massa zat terlarut, massa kilogram dibagi volume. Nah, massa itu kan satu besaran pokok. Di dalam volume itu ada tiga besaran pokok panjang. Berarti dalam konsentrasi larutan itu ada empat besaran pokok. Nah, itu boleh disebut sebagai besaran turunan karena minimal jumlahnya lebih dari dua. Ya, minimal lebih minimal dua kok, minimal lebih dari dua. Dua tiga ini ada berapa? Empat. Laju pertumbuhan. Nah, laju pertumbuhan ini adalah IPA fisika yang mempelajari biologi. Jadi dalam besaran turunan laju pertumbuhan, itu cara mencarinya adalah panjang batang per waktu tumbuh. Ada berapa besaran pokok di dalam laju pertumbuhan? Ada dua. Satu besaran pokok panjang dan satu besaran pokok waktu. Ada dua besaran pokok dan masing-masing berasal dari jenis yang berbeda. Jadi dua, baik sama maupun berbeda, boleh. Lanjut. Ini adalah tabel beberapa besaran turunan. Jadi ada luas, ada volume, ada kecepatan telaju pertumbuhan, masa jenis, gaya, energi, dan usaha, daya, dan tekanan. Ini lambang untuk besaran. Ini adalah satuan dasar. Nah, satuan dasar itu berasal dari satuannya besaran pokok. Jadi kalau massa jenis lihat ada kilogram, ada meter kubik. Oh, berarti di dalam massa jenis itu ada besaran pokok yang satuannya kilogram. apa besaran pokok yang satuannya kilogram? Mas, massa. Jadi ada satu massa dan ada tiga besaran pokok panjang. Jadi totalnya ada empat besaran pokok. Ini satuan dasar. Biasanya agar tidak panjang, ilmuwan memberikan satuan pengganti. Nah, ini Newton, joule, watt, pascal, itu satuan aslinya ini. Ini satuan pengganti namanya. Nah ini adalah tabel penguraian beberapa besaran pokok. Jadi kalau kalian mau melihat kenapa disebut besaran turunan, jadi kalian e, usahakan tahu satuannya. Meter persegi miliknya luas. Meter itu miliknya sama panjang. Ada berapa? Ada dua. Berarti di dalam meter persegi, di dalam luas, itu ada dua besaran pokok panjang. Di dalam volume satuannya meter kubik ada tiga besaran pokok panjang. Nah, kita lanjut yang agak ribet ya, agak, agak sulit. Nah, gaya. Gaya itu satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Kilogram miliknya siapa tadi? Kilogram miliknya massa. Ada berapa masanya? Satu. Pak, kok bisa ada satu? Gimana? Lihat pangkatnya. Jadi kalau tidak ada pangkatnya, berarti dia jumlahnya satu. Jadi ada satu massa kilogram. Kemudian M, M miliknya siapa? Meter, ini bukan masa loh ya. M itu satuannya dari panjang, yaitu meter. M-nya ada berapa? Tidak ada pangkat, berarti M-nya ada satu. M miliknya siapa? Panjang, panjangnya ada satu. S, eh, sekon, sekon pangkat dua. Sekon miliknya siapa? Waktu, ada berapa sekonnya? Dua. Berarti pada gaya, itu ada berapa besaran pokok? Empat. Satu besaran pokok masa, satu besaran pokok panjang, dan dua besaran pokok waktu. Tuh, dari berapa jenis besaran pokok tiga jenis jadi kalian harus tahu ini miliknya besaran pokok yang mana saja nanti pertanyaan bisa dilanjutkan di sesi tanya jawab pada pertemuan tatap muka karena waktu untuk ini sangat sedikit terbatas ya terlanjut nah kita masuk pada alat ukur satuan baku pak kalau satuan tak baku pak alat ukurnya kan bebas kamu mengukur panjang pakai panjang Dibandingkan dengan panjangnya pulpen ya boleh. Mau mengukur tinggi badan pakai eh, peng apa namanya tali rafia boleh. Tinggal bandingkan aja si A berapa kali tali rafia, si B berapa kali ya itu boleh. Tapi itu namanya satuan tak baku. Kita masuk pada alat ukur massa. Massa memiliki satuan baku kilogram, gram, ons dan lain-lain. Ingat massa berbeda dengan berat loh ya. Jadi kalau dalam bahasa sosial memang orang beli apel beratnya 1 kilo nah, dalam 1 kg tapi kalau dalam IPA 1 kg itu miliknya masa bukan miliknya berat jadi harus dibedakan antara masa dan berat masa itu besaran pokok kalau berat itu besaran turunan alat ukur masa disebut neraca prinsip kerja neraca itu sebenarnya menggunakan prinsipnya berat jadi tidak bisa sebenarnya masa itu diukur secara langsung tidak bisa, jadi kalau mengukur masa ya harus memanfaatkan prinsipnya berat. Jadi sebenarnya masa dan berat itu ya berhubungan karena di dalam berat itu ada masa, nanti di bab gaya dinamika akan dibahas itu. Kita sekarang bahas besarannya aja, jangan bahas di dalamnya ya, nanti di pertemuan berikutnya, di bab selanjutnya lebih tinggi. Neraca dibedakan menjadi neraca analog dan neraca digital. Neraca analog antara lain neraca lengan, neraca ohaus, oh neraca pegas, dan neraca pasar. Nah ini neraca ohaus, oh ini neraca pegas, ini neraca digital, ini neraca ohaus. Oh kita lihat animasinya dulu. Nah, perhatikan ini. Nah, ini neraca. Jadi kita punya beberapa ada 6 neraca di lepipa sebenarnya. Kita biasanya praktikum dengan ini tapi karena kita sedang masa pandemi kita tidak bisa praktikum jadi kita hanya bisa pembelajaran daring. Misalkan nah, perhatikan ini ini adalah jarum yang men oh, bukan jarum sebenarnya garis untuk meng menghitung masa benda kalian harus bisa memposisikan garis ini lurus pada angka 0 seperti ini. Jadi ini bebannya ini lengan beban ini lengan ratusan lengan puluhan lengan satuan ini bisa digeser. Kita misalkan satu buah benda. Jadi kita ambil benda kamera. Nah, yang pertama kita geser adalah berat beban paling besar. Jangan sampai lebih ya. Geser boleh. Geser harus harus pas. Harus pas di angkanya. Nah, ini kita geser ke 500 misalkan. Nah, ini masih boleh. Lupa kok habis, kita pakai yang puluhan. Tapi kalau kita geser 500 jarum, ini sudah di bawahnya 0, nggak boleh, harus mundur. Jadi nanti yang berhak mau mau oh, apa ya agar jarum ini lurus pada nol adalah beban paling kecil. Nah sekarang kita yang beban kedua kita geser, terus 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 terus. Nah ini tidak boleh, kan sudah lewat di bawahnya nol. Ini perbesaran dari yang sudah sini. Mundur berarti dia. Pak, kalau taruh tengah sini boleh, Pak? Nggak boleh. Harus lurus di sini. Kemudian maju. Nah, kelebihan. Nah, dah ini ada 580,1 gram. Ini satunya gram loh ya. Ini jangan digunakan untuk menimbang masanya sapi. Nggak kuat. Ini paling besar tuh 500, 610 gram. Paling besar dia hanya dapat menimbang masa 610 gram. Gitu ya. Jadi yang pertama digeser adalah yang paling besar. Kemudian ingat tidak boleh melebihi angka eh jarum ke 0. Tuh, nanti untuk selanjutnya bisa ditanyakan ketika sesi tanya jawab di pertemuan tatap muka. Kita lanjut pada alat ukur berikutnya, alat ukur satuan baku untuk suhu. Nah, ini kan lagi musim ini pandemi. Suhu orang normal masuk di pusat perbelanjaan dicek suhu dimanapun cek suhu nah, ini namanya termometer termometer yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia dikatakan dengan termometer klinis jadi alat ukur suhu namanya termometer ini ada termometer ruangan termometer klinis digital dan termometer klinis analog ini namanya termogan ini yang ditembakkan ke keningmu itu ke kepala itu kening ya namanya itu nah itu biasanya ini menggunakan prinsip inframerah memang harganya mahal ini lebih lebih akurat nih tapi biasanya dia mudah error jadi jangan sampai jatuh kalau yang yang biasa seperti ini jatuh ya pokok jangan dibanting ya tidak apa apa kalau ini jatuh pecah karena ini kaca ini namanya termometer alat pengukur suhu dari kata termu termo termo suhu lanjut alat ukur satuan baku ya ada jam stopwatch nah, ini yang ini adalah jam dinding. Ini stopwatch analog. Ini stopwatch digital. Lebih mahal yang analog. Kita coba stopwatch yang analog. Nah, nah, ini digunakan untuk start dan stop. Kalau ini untuk reset, jadi kalau ini misalkan kita lihat ya, kita jatuhkan benda. Jadi, ketika dia melewati garis yang atas, kita start. Ketika dia melewati garis yang bawah, kita stop. Satu kali putaran jarum itu 30 detik, jadi kalau satu menit harus dua kali putaran, misalkan kita julukan yang ini. Klik, nah, dia akan muter seperti ini. Terus, kalau kita mau stop, misalkan dia sudah melewati, kita stop dulu. Klik, nah, berapa detik ini? 1, 2, 3, 4, 5, hampir 9 detik. Kalau mau reset kita mengukur lagi, kita reset yang ini persis di lebih juga ada yang seperti ini. Cara pakainya pun sama. Ya, gitu ya. Lanjut, karena waktunya sangat terbatas. Alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang kalian biasanya kan kalau di kelas kan sudah pakai penggaris, itu paling mudah. Ingat, kalau ukur penggaris harus dimulai dari garis nol, jangan dari ujung penggaris. Karena tidak semua penggaris, garis nolnya ada di ujung. ya Jadi harus di dari garis nol. Alat ukur panjang yang paling sederhana ya penggaris. Kalau alat ukur panjang yang memiliki ketelitian tinggi, itu yang pertama namanya jangka sorong. Biasanya ahli kunci, karena kunci itu ngukurnya harus teliti, tukang kunci itu pakai alat ini. Jadi nggak boleh beda satu mili pun nggak boleh. Nanti kuncinya nggak bisa dibuat buka. Jadi harus benar-benar sama dengan kunci aslinya. Nah, alat ukur panjang yang memiliki ketelitian tinggi disebut jangka sorong. Memiliki dua skala, ini skala utama. Skala utama dan skala nonius ini bisa digeser. Pada skala utama, jarak antara dua garis pendek adalah 1 cm. Jadi ini yang kecil ini 1 cm. Ya. Atau 0,1 cm maksudnya apa, Faiz? 0,1 cm atau 1 mm. Dan jarak antara dua garis yang panjang, yang garis panjang ini adalah 1 cm atau 10 mm. Jadi kalau ini kalian bacanya senti di satu, tapi kalau kalian baca sebagai satuan milimeter, ini menjadi 10. Kalau skala nonius, jarak antara dua garis adalah 0,01 cm atau 0,1 mm. Jadi biasanya kita agar mudah, karena nanti di mikrometer kita juga akan lihat semuanya kita buat milimeter saja ya, jadi ini 10 milimeter, ini jarak antar garis, itu adalah 0,1 milimeter ya, kita coba ini sekarang nah. Nah. kenapa disebut kok sebagai skala nonis atau skala geser, karena ini bisa digeser, tuh ini rahang atas digunakan untuk mengukur diameter lingkaran bagian dalam, jadi dijepit di sini. Tapi kalau ini namanya rahang bawah, ya ini atau rahang luar digunakan untuk mengukur diameter bagian luar. Nah ini yang batang ukur belakang biasanya digunakan untuk mengukur kedalaman. Tapi bukan kedalaman sumur nggak nyampe. Biasanya ketika di lab ada sesuatu yang terlalu agak dalam hasil praktikum diukurnya pakai ini. Nah sekarang kita coba cara menghitung. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara membaca skala utama, kalian harus lihat. Ini kan ada nol ya, ada nol yang bisa digeser-geser, nolnya yang bawah. Yang kamu baca adalah garis yang atas ini, yang berada di sebelah kirinya nol persis. Ya, jadi sebelah kirinya nol, ini lihat perbesarannya di sini. Jadi kalau kita buat seperti ini, nah ini kan nol, sebelah kirinya ini berapa? Ini 4, ini 45, 46, 47, 48. Jadi sini 45, 46, 47, 48. Jadi skala utamanya kita simpan 48. Cara mencari skala nonis gimana Pak? Lihat, ini ada 10 garis yang bawah. Kamu lihat garis yang paling lurus dengan garis atasnya. Paling lurus itu bukan selalu lurus. Pokoknya yang paling lurus atau hampir menyatu lihat, oh yang paling lurus adalah garis ke satu, Pak. Nah, ingat, tadi sekalau nonius nilainya berapa? 0,1. Kalau garis ke satu berarti 0,1. Kalau garis kedua ini 0,2. Kalau garis ketiga 0,3. Kalau garis keempat 0,4. Kalau garis kelima 0,5. Ingat, sekarang kita pakai milimeter loh ya, bukan pakai sentimeter. Nah, sekarang kita coba. Kita jepit. Nah, jepit. Nah, biasanya di sini ada pengunci biar nggak gerak-gerak ini ada penguncinya kita lihat sekarang lihat nolnya kan di sini ini tiga sebelah kirinya tiga apakah sudah ada yang dilewati oleh nol selain tiga lihat perbesaran ini tiga berarti kalau tiga itu tiga puluh tiga puluh satu nanti kan sudah di sebelah kirinya nol ini Nah, lihat pak yang ini boleh nggak boleh ini sebelah kanan nggak boleh harus di sebelah kirinya kan sebelah kirinya kan tiga ya garis yang panjang garis yang pendek kan ada ini 31. Nah, 31 disimpan dulu sebagai skala utama. Kalau utamanya 91, 31 ya. 30 ini 30, ini 1 berarti 31. Ingat, sebagai milimeter kita membacanya, bukan sentimeter. Kemudian yang bawah kita ambil yang paling lurus mana? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yang paling lurus mana, Pak? 1. 1 berarti nilainya berapa? 0,1. 31 ditambah 0,1 sama dengan 31,1. Coba salah apa benar? Coba yuk. Nah. Jadi gitu. Nah, sekali lagi ya. Sekali lagi aja. Nah, ini 31 ini 0,1. Nah, coba. Nah, perhatikan sekarang. Ini ada bantuannya ini. Ada warna merah. Kalau nanti kenyataan nggak ada bantuan warna merah.

28 ditambah 0,7 sama dengan 28,7. Cekrek. Nah. Nanti Pak Faiz kirim aplikasinya ini, animasinya ini ke ketua kelas. Jadi nanti ketua kelas bisa bisa men nya ke teman-teman. Tapi kalau kalian mau buka di laptop harus ada Macromedia Flash-nya. Kalau di Android juga harus download Uh, apa ya namanya softwarenya harus download softwarenya Macromedia Flash untuk Android. Nah ini ya paham ya nanti bisa bertanya di pertemuan yang tatap muka. Ini untuk jangka sorong. Ingat kita pakai milimeter. 10, 20, 30. Ini masing-masing garis 0,1 mm ya. Lanjut. Mikrometer skrup. Alat ukur panjang yang memiliki ketelitian sangat tinggi Kenapa disebut sangat tinggi Pak? Karena dia lebih teliti daripada jangka sorong Jadi ini ada poros tetap Ini ada poros putar, poros geser Ini skala utama, skala nonis Kalau yang tadi skala nonisnya disebut sebagai skala geser Kalau pada mikrometer skrup disebut sebagai skala putar Kenapa? Ya, karena bisa diputar skala utama, ini jaraknya 1 mm. Kalau tadi kan 1 itu 10, yang untuk jangka sorong. Tapi kalau untuk mikrometer, 1 ya 1. Yang bawah ini setengahnya. Jadi ini 1,5. Aduh, maaf. Ini 1,5, ini 2,5. Nah, ini skala putar. Kalau pada skala nonius, 1 garis di jangka sorong sama dengan 0,1 mm. Kalau pada mikrometer skrup seper-sepuluhnya lagi, jadi 1/10 dari ,1 adalah 0,1 adalah 0,01. Jadi 1/10-nya kita lihat animasinya. Nah, seperti ini. Ini namanya yang bisa muterin adalah skala nonius. Ini, ini adalah skala utama, ini bingkai, ini rahang atau poros tetap, ini poros putar. Nah, ini skala putar yang biasa disebut sebagai skala non lihat Jadi yang 5 ini 4 ya bacanya 4 mili, bukan 40 seperti halnya pada jangka sorong. Kalau pada mikrometer skrup ini 4 mili, bawah ini setengahnya. Nah, bagaimana cara membaca skala utama? Yang kamu baca adalah garis yang sudah keluar. Yang tampak paling kanan. Nah, yang sudah muncul lagi paling kanan. Nah, ini 7, 7,5. 8. Kalau tertutup, Pak, berarti dia masuk 7,5. Kalau yang nonius, kamu lihat yang garis lurus. Nah, lurus ini. Lurus. Paling lurus. Karena terkadang nanti nggak pas tengah. Ya. Nggak pas lurus. Jadi, lihat paling lurus. Kebetulan ini pas lurus. Lihat garis keberapa. Kalau ini 45, ini 4. 6, 47, 48. Berarti 0,48. Karena dikali 0,01. Jadi, kalau 40. Ini 42. Kalau di sini. Nah, ini jangan sampai clear loh ya. Lihat ini. Nah, ini. ini 0,01, 0,02, 0,03, 0,4 0,05. Satu kali putaran itu berarti kan 50. 50 kali 0,01 kan 0,50. Berarti satu kali putaran dia akan bergeser setengah milimeter di sini. Ya, jadi ini akan bergeser setengah milimeter. Jadi ini dikali 0,01. Yang ini tetap angkanya adalah satuan. Beda dengan yang di jangka sorong. Karena kita semuanya pakai milimeter, biar gak bingung. Sekarang kita praktek, kita potong bendanya. Kemudian kita putar. Nah, sekarang kita coba, lihat. Nah, yang sudah masuk berapa ini? Kita potong yang, yang agak an aja ya, yang lebih jelas. Nah, ini kan tadi pas di tengah. Kita ambil yang ini. Lihat, skala utama sudah keluar berapa ini? Ini 4. 4, Pak. Bukan. Bawah lihat. Oh, ada 0,5, Pak. Berarti 4,5. 4,5 mm. Ingat, disimpan. 4,5 mm. 4,5 mm. Kita lihat yang skala nonius. Garis keberapa ini? 26, 27, 28, 29. Berarti 29 kali 0,01 sama dengan 0,29. Berarti kalau di situ kalian jumlahkan. Oh, nggak bisa. Kalau kita jumlahkan 4,5 ditambah 0,29 sama dengan 4,79. Coba ya. Benar atau 4,79. Nah, benar kan? Jadi ini 4,5 yang sudah muncul. Karena ini garis ke-29 berarti 0,29. 4,5 ditambah 0,29 sama dengan 4,79. Pak, kita ulang lagi, satu kali lagi agak besar. Nah, sekarang berapa? Kalau utamanya keluar berapa? Yang sudah muncul paling kanan 18, oke kita tulis 18 18,5 pak? Belum, 0,5 nya belum muncul nah, Kemudian yang sudah lurus berapa? 41 pak? Oh iya, 41 Kalau 40 berapa? 0,4 loh ya, kalau 4 0,04 Hati-hati kalau mengalihkan desimal Jangan sampai keliru Kalau 40 berarti 0,40 Berarti ini ditambah 40. Nah, gini ya. 18,40. Oh, keliru. Nolnya tidak boleh ditulis. Nah, ingat, apakah tadi 40? Ayo, berapa tadi? Ayo. Berapa tadi? 41 kok 40. Bapak juga salah tadi lihatnya. 40 ini 41. Coba kita lihat lagi ya. Nah, 41. Jadi hati-hati. Ini 40. Jangan terkecoh. Tadi Pak Faiz terkecoh ini. Lihat ini. 40. Nah, ini 41. Gitu ya. Nanti bisa ditanyakan di pertemuan tatap muka. Nanti api, animasinya juga akan Pak Faiz kirim ke kalian. Ke ketua kelas. Biar sama ketua kelas nanti di-share. Nah, kita lanjut. Nah, PHK satu laju pertumbuhan. Ingat, PHK satu laju pertumbuhan tugas pertama kalian di SMP untuk pelajaran IPA. Kita lihat apa tugasnya. Nah, coba lihat lembar kerja. Penilaian harian keterampilan 1, pengukuran laju pertumbuhan. Tujuan: Siswa dapat mengamati proses pertumbuhan tumbuhan. Siswa dapat menentukan laju pertumbuhan tumbuhan. Alatnya apa saja? Penggaris, kapas, air, gelas plastik bekas, biji kacang hijau atau kacang kedelai atau biji tumbuhan lain yang kiranya cepat untuk tumbuh, ya. Nah, cara mengerjakannya bagaimana, Pak? Karena kita sekarang lagi dalam masa pandemi, jadi kita tidak boleh ketemu, maka kalian mengerjakannya secara online. Jawab hasil kerjamu pada lembar jawaban yang telah disediakan di halaman 2. Ingat formatnya ada di halaman 2. Ya, seperti ini. Jika kamu mengerjakan dengan cara diketik, maka silahkan copy format di halaman 2. Jadi kamu tinggal masukkan aja di sini. Namamu siapa? Agus, misalkan. Ingat, A-nya besar. A-nya kapital. Sudah diajari sama Bu April. Agus, bla 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 bla. Tinggal kamu masukkan di sini. Kalau kamu mengerjakan dengan diketik. Tapi kalau kamu mau kerja dengan ditulis tangan juga boleh. Kamu tulis di kertas folio bergaris persis seperti ini. Jadi persis seperti ini ya, nah, persis seperti ini, persis seperti ini. Nanti kalian tulis di folio bergaris yang jelas, yang rapi kalau nulis. Kalau kalian kerja ditulis, berarti yang dikirim apa? Di foto, di foto terus di ki. Dikirim lewat apa? Lewat Google Classroom. Jangan sampai ngeblur lo ya, jangan sampai buram fotonya nanti Pak Faiz nggak bisa baca. Tugas ini dikirim ke Google Classroom paling lambat Rabu 6 Agustus 2020 pukul 20.00 WIB. Jangan lupa klik serahkan. Kemarin ada anak yang belum serahkan, jadi sudah upload tapi tidak klik serahkan, maka Pak Faiz nggak bisa buka. Jangan lupa klik serahkan. Cara kerjanya bagaimana? Ini praktikum tapi di rumah. Jadi sederhana. Siapkan alat dan bahan. Letakkan kapas di dalam gelas plastik. Nah, seperti ini. Berilah air pada kapas hingga basah atau lembab. Jangan airnya penuh sampai tenggelam, jangan, busuk nanti. Cukup basah saja. Letakkan biji tumbuhan di atas kapas yang telah dibasahi air. Nah, seperti ini. Ya, persis seperti ini. Letakkan kapas serta bijinya di tempat yang teduh dan lembab. Jangan ditaruh di bawah sinar matahari. Tidak kuat karena dia masih mau tumbuh. Amati dan ukurlah panjang kecambah setiap hari. Jadi setiap hari kamu ukur. Misalkan mulainya kan Jumat ya. Hari ini kan Kamis. Jumat pagi kalian meletakkan ini. Nanti Jumat sore jam 5 sore diukur. 0,01 mili tulis. Besok lagi ukurnya juga harus jam 4 sore. Besoknya lagi juga harus jam 4 sore. Jadi jam ngukurmu itu harus sama, harus disiplin. Ya. Pastikan kapas selalu basah selama proses pertumbuhan. Masukkan data yang telah kamu amati ke dalam tabel 2. Nah, ini tabel 2. Nah, ini yang unik. Kamu harus foto dengan hasil kerjamu ini. Kamu harus foto tapi wajahmu harus kelihatan. Jadi kamu pegang. Ya. Kamu pegang, misalkan kalau ini botol, jadi kamu pegang begini. Nah, wajahnya harus kelihatan. Wajah harus kelihatan. Kenapa? Biar tidak mencari di internet. Jadi kamu harus pegang seperti ini. Wajahnya harus kelihatan di foto. Kalau kalian sudah foto, yang bagi yang diketik bisa langsung dimasukkan ke bagian ini. Ini dihapus saja, dihapus, diganti foto yang kamu tadi yang wajahmu tadi dengan kacang hijau tadi. Kalau yang ditulis tangan karena tidak ada komputer, maka kamu bisa nulis ngirim dua file. Yang pertama foto hasil tulisanmu, yang kedua adalah foto wajahmu dan kacang hijau tadi. Jadi dikirim dua file secara terpisah tidak apa-apa kalau yang tidak ada komputer untuk ngetik. Tapi kalau yang bisa ngetik, langsung copy di sini aja. Kamu ubah formatnya ke PDF juga boleh, tetap Word seperti ini juga boleh. Ya, kalau yang mau ngetik, atas ini dihapus saja. Jadi kalau yang mengerjakan ketik, ambil halaman 2 saja. Halaman satunya dihapus. Diblok semua, di-delete. Nah, kalau seperti ini. Nah, nanti dimasukkan panjang. Nah, panjangnya diambil berapa? Kamu ambil hari ke -6. Panjang hari ke berapa mili sudah? Waktu tumbuh ya 6 hari. Kemudian dibagi. Jadi dia berapa milimeter kira-kira perharinya. Rata-rata perharinya dia nambah berapa milimeter. Nah, analisa data pada hari ke berapakah pertumbuhannya paling besar? Nah, kamu lihat di sini, hari ke berapa dia bertambah panjangnya lebih besar? Pada hari keberapa pertumbuhannya paling kecil? Nah, kamu lihat juga di sini ya. Jadi nanti kamu ngerjakannya boleh diketik, boleh ditulis tangan. Kalau yang mau tulis tangan, tulis seperti ini. Ingat, Pak biasanya hanya menerima dua, dua, dua format. Kalau tidak diketik, ya tulis tangan. Tidak ada screenshot lewat HP kemarin ada anak yang ngerjakan diketik di HP kemudian di screenshot nggak boleh jadi kamu kerjakannya hanya boleh di komputer di Word seperti ini atau ditulis tangan pada kertas folio bergaris hanya dua itu pilihannya jangan tulisnya di HP di bagian catatan itu di note kemudian di screenshot nggak boleh jadi kalau kamu ngetik fotonya kamu taruh sini kirim kalau kamu yang tulis tangan fotonya kamu kirim terpisah itu untuk PHK kita. Kumpulkan hari Rabu sebelum pukul 20. Kapan dimulainya, Pak? Karena hari ini hari Kamis, berarti kalian mulai menanamnya harus hari Jumat. Kalau kalian mulai menanam hari Minggu, nanti waktunya nggak cukup sampai pada hari Rabu. ya. Jadi kalian harus uh, nulis sampai hari Uh, hari Rabu jadi tanggal 31 hari Jumat 1 Agustus 2 3 4 tanggal berapa hari Rabu itu Bentar, Pak Fai cek hari Rabu oh tanggal 5 berarti yang atas keliru ini tanggal 5 ingat tanggal 5 Agustus paham ya nanti kalau nggak paham kalian bisa tanya Pak Faiz lewat WA tapi ingat kalau mau tanya WA harus sebutkan nama kelasnya apa harus dengan sapaan jangan ujuk-ujuk Pak saya mau tanya loh kamu tuh siapa kan Pak Faiz nggak nyimpan semua nomor loh. Paham ya? Nanti kalau nggak paham kalian bisa bertanya. Hah, bab satu hari ini kita sudah selesai. Jadi semoga yang Bapak jelaskan walaupun sangat cepat karena yang terbatas waktu bisa dipahami. Kalau belum paham nanti boleh berta bertanya. Nanti setelah PHK akan ada PHP. Jadi nanti tunggu informasi PHP dari Bapak Sekian ya anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan semuanya paham sehingga nanti di PHP semuanya tuntas. Amin. Sekian pembelajaran IPA pada hari ini. Kalau ada Pak Faiz salah, tadi salah ngomong, kalian boleh membetulkan. Pak, tadi yang dijelaskan Pak Faiz tadi kurang benar. Pak Faiz salah ngomong. Boleh. Ngomong begini, uh, bilang tapi ya jangan jangan kuasar. Pak, tadi kalau menjelaskan kok salah. Ya jangan begitu. Gimana-gimana Pak Faiz tetap gurumu. Jadi kalau Pak Faiz ada yang salah Salah ngomong, kamu boleh membetulkan. Kalau memang benar ya bagus, kamu berarti lebih paham, bisa lebih paham dan fokus tadi kamu memperhatikan. Itu ya, kalau ada kesalahan Bapak mohon maaf, sekian dan selamat pagi.